Iki lo bos, Pegasus asli, jos, original, mantap coy. Kan kaleng-kaleng, teman-teman. Ini habis dicat teman-teman ya, bagian sininya nih. Jadi mulus lagi bagian sini depan. Masih original teman-teman, original asli banget. Nah, Pegasus bisa dicek teman-teman. Kalau beli Pegasus begini, ini harga udah kalau lengkap ya, ini 1 juta lebih teman-teman. Ini untuk bobotnya lebih berat, bobotnya lebih berat ya. Oh, rangka dalamnya belum ada yang goplak belum, masih jos gandos, besi tua. Tapi woi, jos banget teman-teman, jos banget ya. Ini buat para pemula, kalau beli barang second cari dulu yang merek Pegasus tapi yang original begini. Nanti kalau nggak ada ya turun lagi ke merek-merek Swan gitu kan, yang masih belum pada koplak gitu kan. Nah, ini kan keras banget nih, jos. Terus baru nanti kalau mau beli second tuh turun lagi ke merek, ada lagi yang butterfly tapi yang lama gitu, butterfly lama itu ada itu bobotnya lebih berat ya. Kalau butterfly yang sekarang itu mungkin kemungkinan hanya tempel merek ya, mungkin kemungkinan hanya tempel merek. Jadi untuk kualitas disamakan dengan apapun yang keluaran sekarang gitu teman-teman. Kalau Pegasus yang zaman dulu emang ada ciri khasnya, ada ciri khasnya, pokoknya beda aja. Begininya juga wah mantep ini, untuk bagian pisau semuanya mantep teman-teman. Bagian tension nggak mudah rubah ya, kalau yang model-model sekarang baru disetel rubah lagi, baru setel rubah lagi. Nah itu teman-teman. Ini hanya buat gambaran teman-teman ya, kalau misalkan mau beli barang-barang second ya kita cari dulu yang Pegasus gitu. Tentunya ya selain Pegasus juga tetap harus dicek ya, bagian-bagian ininya koplak apa enggak, just ininya koplak apa enggak, loper-lopernya gitu. Yang jelas cari barang itu harus teliti ya, karena buat dipakai biar nyaman gitu teman-teman ya, walaupun memang second. Kalau mau beli yang baru ya nggak apa-apa juga sih. Kalau memang pemula kadang-kadang nggak mau ribet kan, ya bolehlah langsung beli yang baru. Itu kisaran harga yang butterfly Pegasus itu hampir sama, 1.500.000 lah ya kalau yang baru. Kalau ini second pun ini bisa 1 juta lebih, 1.300.000. Kalau only kepala ya 800 ya, 700 gitu kan. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat sebagai gambaran saja bahwa mesin Pegasus ini top lah, obras 3 ini top, paling top menurut saya. Sukses selalu, wassalam jahit bro.